السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله بابا بابا دن إبي أبو يعني رحمة الله الحمد لله بدأ إني الله سبحانه وتعالى pertemukan كتاب لم مجلس العلم Di majlis ini kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kalamullah. Barang siapa yang mencintai kalamullah maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kemudian As-sunnah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka semoga di akhirat nanti dia dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa kitab ini yang kita akan sampaikan karena kita yang sebelumnya sudah selesai, kita akan membaca kitab yang tipis yang hanya beberapa lembar saja. Yang judulnya adalah Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diwasiati, dipesan قلح رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك تباشا أيها الإخوة كتشيخ ابن سنين لقد كان الصحابي يسمع هذه الوصايا وكله شوق للإنطلاق إلى العمل بها في مصارعة ومسابقة Para sahabat dahulu apabila mendengar pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dengan penuh kerinduan penuh hasrat ingin segera mengamalkan wasiat atau pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ayuh ikhwa? Sementara mereka sangat yakin bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akan mendekatkannya ke surga. Sehingga ia segera ingin mengamalkannya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjauhkannya dari neraka atau akan memasukkannya ke neraka maka mereka segera ingin menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi orang-orang yang terbaik mereka berlomba-lomba menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Mereka katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak menjalankan perintahnya atau malas menjalankan perintahnya atau bahkan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia kerjakan. Ya. Ini adalah tidak cinta namanya. Kalau memang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakanlah apa yang diperintahkan. Jauhkanlah apa yang dilarang. Jangan mengerjakan kesyirikan. Jangan mengerjakan bid'ah. Jangan mengerjakan dosa-dosa. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat benci kepada kesyirikan. Sangat benci kepada Uh, bid'ah sangat benci kepada maksiat maksiat ya kalau kita cinta kepada seseorang kita mencintai apa yang dia cintai dan kita membenci apa yang dia benci qala abu hurairah abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan awsani khalili bi thalathin kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku tiga perkara. Jadi ini tiga pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? La ad'uhunna aku tidak akan tinggalkan. Ya, Artinya aku akan tetap melaksanakannya hatta amut sampai aku mati. Subhanallah. Ya, lihat bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai apa yang diperintahkan, apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan tinggalkan sampai dia mati. Ya, demikian dia memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian keinginan yang begitu besar untuk masuk surga. Karena semua jalan sebagaimana dikatakan oleh Halimah Ibnu Qayyim, semua jalan menuju ke surga itu tertutup kecuali jalan dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh mengomentari perkataan Abu Hurairah ini fata'ammal ahli habib, di kalimatnya Abdurrahman bin Sakhir, radhiyallahu anhu, wahyu b'azmin, wahazimin. ya, perhatikanlah Habib dikatakan oleh Abdurrahman bin Sakhir. Abdurrahman bin Sakhir ini dia itu adalah Abu Hurairah. ya, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Abu Hurairah ini menandakan bahwa atau terdapat di dalamnya tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk apa? Ala adami tarkil amali bihadil wasaya. Tekad yang kuat untuk tidak meninggalkan wasiatnya Rasulullah SAW Ini wasiatnya Rasulullah utusan Allah. Berarti ini adalah perintah dari Allah. Bagaimana dia akan tinggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah? Kalau kita tinggalkan apa yang diperintah yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan me, me, menjalankan perintah yang lain. Apakah itu perintah hawa nafsu kita? Apakah itu perintah syaitan? Ya, yang memerintahkan kita untuk tidak melaksanakan perintah Allah itu imma syaitan atau hawa nafsu kita maka dengan demikian artinya orang yang tidak menjalankan perintah Allah maka sesungguhnya dia menjalankan perintah syaitan atau perintah hawa nafsunya dan betapa hinanya orang-orang yang menjalankan perintah syaitan dan perintah hawa nafsunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapakah yang lebih sesat Artinya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, balistabatus sabat hatta al-mamat. Abu Hurairah bahkan dia bertekad untuk senantiasa kokoh ya tetap menjalankan wasiat Nabi ini sampai dia meninggal dunia. Kemudian akhwani fi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam wasiatnya yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim. Nabi mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Awsani khalili. Aku telah dipesan oleh kekasihku." Apa pesannya ini? Bi Aku dipesan untuk menjalankan tiga perkara. Ya. Apa tiga perkara ini? Siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. puasa tiga hari setiap bulan. Ini pesan yang pertama. Kemudian yang kedua warakatay duha, dua rakaat salat duha. Yang ketiga wa an qabla an anam dan melaksanakan salat witir sebelum aku tidur Ini tiga pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Yang pertama, kata Syekh Ibn Utsaimin, "Shiyamu thalathati ayyamin min kulli syahr." Puasa tiga hari dari setiap bulan. Lam yu'ayyinha Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Nabi hanya mengatakan tiga hari setiap bulan Nabi tidak menentukan apakah tiga hari pertama, tiga hari pertengahan, atau tiga hari yang terakhir. Yang penting tiga hari setiap bulan. Ya, walam yubayin hal takun mutatabatan am mutafarriqah. Di sini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan apakah yang tiga ini berturut-turut atau boleh dipisah-pisah. Ya. Pertama tanggal 1, kemudian tanggal 15, kemudian tanggal 30. Tidak ada penjelasan dari Nabi bahwa dia harus berturut-turut. Tidak ada penjelasan demikian. Wa ala hadza. Maka dengan demikian fa idza sama min awal asyhar ajza. Apabila dia puasa tiga hari dari awal bulan boleh. akhirih ajza atau tiga hari yang terakhir dari bulan itu boleh. Aumin ajza atau dari pertengahannya juga boleh. Ya. Au yauman yauman ajza. Ya, tiga hari langsung berturut-turut boleh atau Aw, awal yamun dari syhari, wa akhir yamun dari syhari, dan kelima belas dari syhari. Kalau dia mau juga dia puasa dari awal bulan, ya, kemudian dari akhir bulan, atau dari pertengahannya boleh, semuanya boleh. قال هذه سيري تي لا تنتقل على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث مطلق قال حديث إني مطلق تي دا أدبنا كان تي دا ولكن الأفضل أن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أي في أيام البيض هاك أنت تابي yang lebih bagus. Perhatikan di sini yang lebih bagus. Ya, yang lebih bagus itu adalah pada tanggal 13, 14, 15 yaitu apa? Ayyamul Bid. Ini disebut dengan apa? Ayyamul Bid. Ini yang lebih afdal bukan berarti selain dari tiga, bu, tiga hari ini tidak boleh, boleh. Sebagaimana kita katakan tadi, kaunuha fi ayamil bib, Laisa syartan Likau sunnah, ya, dianjurkan untuk melaksanakannya pada hari bib, bukan berarti itu syaratnya, ya, tapi dia adalah apa, atau bukan ini, bukan sunnahnya, boleh di mana-mana, yang penting kita puasa tiga hari dari setiap bulan. Bal huwa ala sabilil afdaliyah. Ya. Di tiga hari ini, 13, 14, 15, ini adalah dari segi afdaliyah saja. Lebih utama. Wa fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kala lahu. Di dalam hadith. Abdullah ibn Amr ibn al-As di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, dan puasalah setiap bulan tiga hari. Ya, kenapa demikian ayuh Coba antum lihat bagaimana besar pahalanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innal hasanata bi asri amthalha, wadalik kasyamid dhar, mithlu ya maka setiap satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kalau tiga hari dia puasa berarti 30 berarti satu bulan ya kemudian akhwani fi kalau setiap bulan dia puasa seperti itu berarti satu tahun sudah berarti berapa jadinya? 300 ya tambah dua bulan lagi 360 berarti dia puasa selama satu tahun subhanallah ya la ilaha illallah ini fadl min Allah subhanahu wa taala kalau bisa jangan ditinggalkan ayo wajah fi tahdidha bi juga terdapat di dalam sebuah hadis Yang menentukan bahawa tiga hari ini adalah... Tiga hari... Hari... Bidh... Tiga belas... Empat belas... Lima belas... Sebagaimana di dalam hadis Ibn Milhan... Al-Qaisi... An-Abihi... Dari Ibn Milhan... Dari bapaknya... Dari Al-Qaisi... Dari bapaknya... Dia mengatakan... karena Rasulullah SAW... Ya'muruna an-nasumal bidh... Thalathata asyar... 14 wa khamsa Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk puasa hari-hari bid. 13, 13. Ya, wa 14, 14, wa 15. Dan 15. Ini yang disebut dengan ayyamul bid. Qal Lalu ikhwani fi dinikum Allah. Ini yang berkaitan dengan apa puasa tiga hari setiap bulan. Lalu pesan yang kedua apa itu? Pesan Nabi yang kedua untuk kepada Abu Hurairah yang kedua apa? Salat, salat duha, dua rakaat salat duha. Fadluha, keutamaan salat duha ini, ini disebutkan oleh Abu Dhar radhiyallahu taala anhu ya dia mengatakan an nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan yusbihu ala kulli sulamah min ahadin sadaqatun jadi akhwani fi di setiap pagi setiap manusia di setiap pagi persendian-persendiannya ini ada sedekahnya. Ya. Lihat ayo ikhwa berapa banyak persendian di tubuh kita ini? 360. Kalau setiap hari kita mensedekahkan 360 persendian bagaimana beratnya itu ayo Setiap hari Coba antum, coba kita pikirkan ayo. Kalau tidak ada persendian ini, bagaimana kita akan bisa bergerak? Bagaimana kita akan bisa mengambil? Kalau tidak ada persendian ini, ya ini adalah nikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa memegang, ya menulis, mengambil, memberi itu karena ada persendian ini. Kita bisa bangun, bisa duduk, bisa berdiri, bisa tidur, semua ini karena ada persendian. Ya. Seandainya persendian salah satu di antara persendian ini yang mengalami kerusakan, bagaimana sakitnya kita? Ya. Bagaimana menderitanya kita kesakitan? Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk bersedekah terhadap setiap persendian-persendian yang ada di tubuh kita ini maka itu adalah sesuatu yang sangat wajar karena ini adalah nikmah yang sangat besar bagaimana kita bergerak kalau kita tidak punya persendian namun ikhwani din azakumullah bagaimanakah sulitnya seandainya Allah mewajibkan kepada kita untuk setiap hari mensedekahkan 300 persendian kita ini ya maka Allah memudahkan Bagaimana kita dimudahkan? Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap kita mengatakan subha setiap kita mengatakan subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap kita mengatakan subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. La ilaha illallah itu sedekah. Allahu akbar itu adalah sedekah. Maka dengan demikian supaya kita bisa mensedekahkan persendian yang jumlahnya 360 ini kita harus memperbanyak mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Ya supaya kita bisa mensedekahkan ini. Ya. Jadi luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keringanan yang luar biasa ini. Ya apalagi kalau orang yang pas-pasan ekonominya, bagaimana setiap hari dia mensedekahkan 360 persendian bagaimana beratnya ini. Ya apalagi sekarang segala-galanya sudah naik. Ya. SPP naik kemudian uh, listrik juga naik segala galanya naik maka ini adalah sangat-sangat memberatkan namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang memberikan kita jalan keluarnya ya setiap subhanallah itu adalah sedekah setiap alhamdulillah sedekah setiap kita mengatakan la ilaha illallah sedekah, kemudian Allah akbar sedekah. Maka kita harus banyak-banyak mengucapkan zikir-zikir ini. Ya, agar kita bisa menebusnya. Maka jangan kita malas-malas Ayo likhwa. Ya. Karena apabila dia malas berzikir, apalagi ini begitu mudah zikir-zikir ini, maka itu berarti dia tidak mensedekahkan persendian-persendiannya ini dan dia itu adalah termasuk orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur itu namanya orang apa? Orang yang kufur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur kepadaku. Ya? Kufur di sini artinya tidak mau bersyukur kepada Allah. Kufur ni'mah ini. Ya, jadi orang yang sedikit berzikirnya sesungguhnya dia adalah kufur ni'mah. Ni'mah yang luar biasa ini. Kemudian wa amrun bil dan mengajak orang kepada yang ma'ruf, menegakkan al amru bil ma'ruf ini sadakah Mengajak istri kita kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah yang diperintah oleh Allah, dicintai oleh Allah itu adalah ma'ruf ya mengajak istri kita kepada yang ma'ruf mengajak mereka membaca Al-Qur'an mengajak mereka membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian menyampaikan kepada mereka apa yang kita dapatkan di kajian-kajian ya jadi ini juga merupakan keringanan dari Allah Allah menjadikan al-amr bil ma'ruf ini adalah sedekah Kemudian wanah yun mungkari sadakah mencegah orang dari kemungkaran ini juga merupakan sadakah uminda lika ha semuanya itu bisa tertutupi, bisa dicukupi dengan apa? Rakatan ma min dua rakaat salat duha ini bisa menutupi semua semuanya ini. Subhanallah. Ya, lihat bagaimana kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai begini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita lalu salat duha saja kita malas padahal mungkin salat duha itu hanya memakan dari kita Empat menit saja mungkin. Ya, atau mungkin kurang empat menit kalau rakaat yang pertama Qul ya ayuhal kafirun yang kedua apa? Qul Ini tidak sampai apa? Tidak sampai Empat menit Ya Kalau empat menit saja Dia malas Dia tidak mau nah, ini orang kurang ajar namanya ini Ya Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 360 persendian Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mau Kemudian lihat ayat ikhwah Kalau dia salat dua rakaat dari duha itu, apakah Allah yang akan mendapatkan manfaatnya? Tidak. Yang mendapatkan manfaatnya adalah kita sendiri. Subhanallah. Kemudian ketika kita salat duha itu, yang menggerakkan hati kita untuk salat duha siapa? Allah yang memberikan fisik kita kekuatan untuk bisa melaksanakan salat duha Allah Kemudian yang memberikan kita pahala juga Allah, Subhanallah, semuanya dari Allah, ya. Jadi kalau orang yang seperti ini lalu dia malas melaksanakan sholat duha yang itu padahal hanya dua rakaat saja, ya, yang mungkin paling banyak dia akan memakan waktu empat menit lalu dia malas, maka orang ini adalah orangnya apa? Yang imannya sangat lemah. Ya. Kemudian. Apa hukum salat duha ini? Kata Syekh Sunnah mutlakan Dia adalah salat yang apa? Yang sunnah Dia tidak wajib Namun ikhwanifidina azakumullah Tidak pantas sebagai seorang muslim Yang Meninggalkan salat duha Karena Nabi SAW mengatakan Salatul awabin Salatnya orang-orang yang awab. Awab itu artinya orang yang taat kepada Allah. Yang senantiasa kembali kepada Allah. Ya, dalam segala hal yang senantiasa minta perlindungan penjagaan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah ini namanya orang awabin. Kapan itu? Salatul awabin hina tarmadul fisal. Ketika anak-anak unta -anak -anak itu sembunyi di bawah pohon-pohon untuk berlindung dari teriknya matahari. Ya. Jadi kata Syekh, wa da dan dianjurkan untuk senantiasa dilaksanakan jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena begitu besar pahalanya, begitu besar kemuliaannya. Ya. Semua kita ingin menjadi orang yang mulia, Salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan ini dengan melaksanakan sholat duha. Dan orang yang tidak melaksanakan sholat duha, dia akan mengalami kerugian yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Ya, karena setiap manusia dia dia ingin mendapatkan pahala meskipun secuil pahala, setetes pahala. Kalau dia minta kepada ibu bapaknya, untuk diberikan pahala untuk diberikan secuil pahala tidak mungkin orang tuanya akan memberikan. Nah, sekarang ayo ikhwah, kita di dunia ini bukan secuil pahala yang kita sia-siakan. Ya? Gunung-gunung pahala kita sia-siakan di dunia. Lalu nanti di akhirat menyesal dia, minta kembali kepada Allah, kembali kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal saleh. Tapi di saat dia mampu melaksanakan amal-amal saleh justru disia-siakan amal saleh itu. La ilaha illallah. Ya. Kemudian wa qawlu huwa arjahul aqwal. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Dia adalah sunnah namun tidak pantas bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Kenapa? Li annahu la lam yakun illa annaha tusqitu sadaqat. Seandainya Seandainya karena, apa? karena salat duha ini mampu menggugurkan sedekah yang begitu berat membebani kita. Sedekah apa itu, Yolekhua? Sedekahnya persendian-persendian ini yang 300 bagaimana beratnya itu Seandainya tidak ada keutamaannya kecuali dia menggugurkan sedekah yang jumlahnya 360, ini sudah cukup memberi kita motivasi untuk mengamalkannya. Lalu bagaimana di samping dia menggugurkan sedekah juga dia merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan salatnya orang-orang yang apa? Yang senantiasa kembali dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Kemudian waktu ha Waktunya kapan ini orang melaksanakan salat duha? Kapan kita mulai melaksanakan salat duha? Min minirtifai minirtifa syams qaida ya setelah matahari naik satu tombak ila qabail zawal sebelum matahari dan berakhir sebelum matahari tergelincir apabila matahari sudah tergelincir maka habislah waktu salat duha kemudian berapa jumlah rakaatnya ya berapa rakaat salat duha ini Kata Syekh di sini, "Yushra'u muslim an yusalli salatud duha, duha atau arba'a atau sitta atau thaman atau ithna Fala hadda ala rajih." Syekh mengatakan, "Boleh bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat duha Dua rakaat atau empat atau enam atau delapan atau dua belas. Ya, tidak ada batasnya. Ini pendapat yang lebih kuat. Kala al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, al-Sheikh ibn Baz rahmatullahi taala alaihi mengatakan, wa akalu salat duha rakaatin. Paling sedikit salat duha ini adalah dua rakaat. Ya, وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى يوم الفتح ثمانية ركعات، dan terdapat hadis yang sahih bahwa Nabi ﷺ pernah melaksanakan sholat duha delapan rakaat ketika menaklukkan kota Makkah. ولا حتى لأكثرها على الأصح، dan Syekh mengatakan. Tidak ada batasan bagi berapa yang paling banyak kita boleh melaksanakan solat duha ini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan salli salat as-subhi laksanakanlah salat subuh Thumma aqsir Setelah itu berhentilah engkau salat. Jangan sholat dulu Jangan melakukan sholat apa saja Setelah engkau melaksanakan sholat subuh Ya Hatta tatlu'a syams Hatta tertafi' Hatta tertafi' Fa innaha tatlu'u Hina tatlu'u Baina karnai syaitan Wa hina yasjudulah al kuffar begitu engkau selesai sholat subuh diam jangan sholat sampai matahari terbit kemudian dia naik satu tombak ya maka setelah dia naik satu tombak silahkan engkau boleh sholat ya jangan ketika matahari terbit engkau melaksanakan sholat karena apabila matahari itu dia terbit maka dia terbit di atas dua tanduknya syaitan maka pada saat itulah orang-orang kafir sujud kepadanya. Ya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma salli, fa inna salat mashhudah, mahdurah, hatta yastaqil al-zill bil rumhi." Apabila dia sudah naik satu tombak, maka laksanakanlah solat. Solatlah di sana. Solat apa ini? Solat duha. Ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fa inna mashhuda. ya maka salat di sini adalah disaksikan oleh para malaikat, Mahdurah dihadiri oleh para malaikat hatta al zill rumhi sehingga bayangan itu uh, mengecil di atas tombak seandainya kita taruh tombak maka uh, tombak ini tidak ada bayangannya. Ya karena dia berada di atasnya apabila dia sudah mulai bergerak sedikit maka masuklah waktu waktu zuhur dan habislah waktu uh, salat duha. Thumma aqsir anil salat, fa inna fa inna fa inna hina idzin tusajjaru sya, tusajjaru jahannam. Maka apabila matahari sudah tergelincir berada di atas di tengah-tengah langit maka janganlah engkau salat karena pada saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan atau dipanaskan. Kemudian kata Syekh di sini mengomentari fa amarahu sallallahu an sallallahu alaihi wasallam an yusalli ba'da irtifai asy-syams ila an taqifa asy-syams. Jadi di sini dia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat Dari sejak matahari sudah naik satu tombak sampai dia berada di tengah langit. Walam yuhadidlahu rakaat dan Nabi tidak menentukan berapa rakaat. Jadi sholatlah sejak matahari terbit setinggi satu tombak sampai dia berada di tengah-tengah langit. Fadalah dalikah ala anna salat duha la hadda li ini menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasannya berapa berapa maunya wal afdal an yusallima min kulli rak'atain dan yang lebih bagus adalah dia salam dari setiap dua rakaat dua rakaat salam dua rakaat salam jadi ini tentang salat duha ini saja yang bisa kita sampaikan semoga ini bermanfaat semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين